kita sudah membahas bertemu langsung dengan orang tuanya Aswar yang mengalami kemalangan kemarin. Hari ini saya kembali lagi bertemu dengan Om Jack. Ada sesaat biasa saya panggil Om Jack. Mengenai tindak lanjut tuntutan dari pihak keluarga. Hari ini kita akan menanyakan beliau ini bagaimana tindak lanjut kasus ini, kemudian tangkapan dari pihak rumah sakit yang menangani beliau pada saat ini. Selamat pagi Om. Pagi. Ya, terkait dengan kasus almarhum Aswar yang dikembalikan oleh pihak rumah sakit hingga meninggal dunia, bagaimana tindak lanjutnya Om? Kita sudah menerima surat kuasa dari orang tuanya untuk melakukan pengurusan terhadap meninggalnya awal di rumah sakit. Dan langkah awal kita sudah menyurati pihak rumah sakit untuk klarifikasi tentang masalah kenapa meninggal. Nah, sebab-sebabnya kenapa. Dan kita mengundang hari Selasa jam 9. Dan ternyata pihak rumah sakit dengan keakuhannya rumah sakit tidak menghadiri undangan kami. Itu membuktikan rumah sakit arogan. Nah, justru sebaliknya, mereka mengundang kita untuk pertemuan di rumah sakit. Loh, yang undang kita. Sekarang saya mengundang lagi. Maksudnya mereka datang dulu ke kita, klarifikasi. Nah, setelah itu baru kita buat langkah-langkah berikutnya. Nah, ini membuktikan bahwa rumah sakit sangat arogan dalam menyikapi undangan yang kita sampaikan kepada mereka. Dan langkah berikutnya gimana? Ya. Setelah undangan dari pihak kuasa hukumnya, ya, kuasa hukumnya Aswar, kemudian malah diundang balik oleh OPD terkait. Ya. Tujuan surat tahun kemarin itu kemana? Tujuan kita ke rumah sakit, ke direktur rumah sakit. Kepala manajemen rumah sakit. Ya. Kemudian yang membalas surat kita adalah kepala dinas kesehatan dan keluarga berencana, yaitu Pak Agustinus. Jadi ini adalah permintaan dari direktur rumah sakit daerah Sebalo. Seharusnya gimana? Ya seharusnya pihak rumah sakit datang menuntut undangan kita, kita klarifikasi kenapa sebab-sebab kejadian itu, dan kita mencari solusinya. Bukan mereka menghindar, ini menghindar ini. Dan kita punya rencana akan mencari kembali rumah sakit, ngasih kesempatan sekali lagi. Kita undang mereka untuk klarifikasi sekali lagi. Kalau mereka tidak juga memenuhi undangan kita, kita akan melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana, itu pasti. Undangan kedua nanti, kalau pihak rumah sakit tidak datang menghadiri undangan kita, kita akan membuat upaya hukum, menuntut secara perdata maupun melaporkan kepada penegak hukum tentang meninggalnya Aswar karena ditolak oleh rumah sakit. Setelah ketika ini tidak ada tanggapan sama sekali. Ya. Yeah. Bahkan kedua, ketiga pun di rumah sakit tidak ada tanggapan. Kira-kira ya. Yeah. Langkah berikutnya supaya lebih persoalan ini cepat selesai dan ada tanggapan dari pihak yang bertanggung jawab. Langkah pertama nanti kita akan lakukan laporan kepada pihak kepolisian. Kita akan minta pertanggung jawab secara pidana oknum yang bertanggung jawab yang mengembalikan Aswar pada saat datang ke rumah sakit. Itu akan kita lakukan. Karena bagaimanapun juga ini menyangkut masalah nyawa seseorang. Ya, ini rumah sakit seharusnya dia tanggap dengan pasien, tapi fakta yang terjadi bahwa pasien yang datang ke rumah sakit tanpa diberi penanggulangan pertama berupa infus, tapi dipulangkan, hanya diberikan pengobatan sekedar saja. Kira-kira yang diminta dari pihak rumah sakit ketika mereka mau menghadiri undangan dari Om, kira-kira kita mau penjelasan. Kita mau penjelasan. Ya, tadi kan kita mau dari pihak si korban. Nah, kita maunya meminta klarifikasi itu untuk mengetahui
apa tanggapan dari rumah sakit terhadap keluhan dari si korban. Nah, kalau misalnya nanti ada kesalahan, kita cari solusinya. Solusi itu kan bisa juga minta maaf, ya kan? Bisa juga memberikan santunan sekadarnya kepada pihak keluarga. Tapi saat sekarang ini pihak rumah sakit tidak punya niat sama sekali. Ini bukti kearoganan bahwa rumah sakit itu tidak mau menghadiri undangan kita.